Loi. Nah, kita mendapatkan Loi. Okay, welcome back to my Magic Chess Gameplay channel. Okay, santuy guys. Ada Valir Martis. Okay, ambil dulu Valirnya. The world of flames is my domain. You are gini. Oke, gini dulu guys. Di video sebelumnya kan kita udah berhasil nih buat combo Astro, Katia, Assassin. Nah, kali ini kita akan coba combo Elementalis guys. Soalnya aku juga udah kangen sih sama Lordnya Vexana dan ultinya Safia. Nah, ada Yin nih. Santuy. Sementara kayaknya pakai Martis dulu boleh deh. Nah, kebetulan kali ini gue lagi pengen pakai Commander Bay di skill 3 sih. Nah, jadi di skill 3 ini kita bisa dikasih satu kristal dan satu item random. Mirip seperti hadiah pas quick round di fase pertarungan kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita dikasih 3 pilihan kristal sama 3 pilihan item. Nah, kita tinggal pilih tuh mau yang mana. Satu-satu tapi jangan maruh. Terbukanya di level 8. Jadi pas kita level 8 baru bisa kita gunain skill ini. Nah, ada Saphir nih guys. Bagus guys, ini kita harus berusaha untuk mendapatkan win streak ya guys. It took me 10 years to see the truth. Gak apa-apa, gak 10 gold dulu. Yang penting win streak dijaga dulu guys. Soalnya awal-awal gini untuk main Elementalis mesti siap HP yang banyak sih. Soalnya untuk mau jadiin Elementalis susah. Susah kalau perfect win pakai Elementalis. I will protect the good and people around me. Ada Eudora, santuy, interest kita 8, kita jual dulu Martis. I don't bend. Kita masukin win. Mau beli Eudora apa gimana guys? Mau langsung beli apa? Tahan dulu aja ya. Santai dulu guys. HP masih 100. Jauhirnya 2. Awal-awal kalau aktifin future tech sangat-sangat menguntungkan. Bisa dapetin hero harga 2 atau 3 awal-awal. Ya, cuan-cuan tipis lah. Kalah guys di sini. Nah, gak apa-apa, kita kalah. Santuy. Kalah sekali mah gak apa-apa. Oke, kita lihat apakah kristal yang muncul. Kristal Gunner. Tidak berminat. Winter atau lightning guys? Ya, lightning aja kalau gitu. Winternya diambil pak. Eudora Aldous. Ah, Eudora. Another word for compromise is failure. Nah, masukin 2 yin aja ya kalian. Nah, ini kalau kalah, palingnya kita jual 1 guys.
Waduh, udah ada Claudio dia. Musuhnya Gunner Wrestler. Oke. Claudio-nya ngeri. Oke, masih kalah nggak apa-apa. Saya bilang juga apa? Elementalis susah perfect win. Di season yang kemarin aja, kalau mau main elementalis pasti jadiin Lightborn dulu. Kalau enggak ya Nature Spirit dulu. Kalau enggak ya Weapon Master dulu. Kayak gitu, nggak bisa langsung ke ini elementalis. Susah. Soalnya apa? Elementalis tuh nggak ada yang TB. Jadi sekalinya kita jadiin elementalis harus udah langsung jadi. Elementalisnya udah bintang 2, apa kombonya udah lengkap. Kalau kita masukin satu-satu ya susah, karena nggak ada yang TB. Ini hero lembek semua ini. Oke, kita lihat Archer Kadia, combo klasik. Elementalis juga sih, cuma untuk jadiin elementalis itu lebih susah ketimbang jadiin combo Archer Kadia. Ini moga dapat buku. Kalau nggak dapat buku ya berat sih. Elementalis nggak pakai buku. Valir 2 biji. Oke, ini bisa gantiin Eldora sementara ya. Death is only a luck trick. Gini aja dulu guys. Sementara seperti ini dulu. Di creep round ini kan kita cuma dapat satu item. Kalau di creep round selanjutnya kita mendapat satu item sama satu kristal kan. Nah itu sama, sama seperti skillnya kayak gini. Wow, ada buku guys. Langsung tanpa mikir diambil guys bukunya. Everybody has to start somewhere. Ada Starcore Elementalis. Ya, kalau kayak gini sih harusnya elementalis ya, apa mage ya? Elementalis. Oke, fix elementalis. Nah ini kita bisa taruh Valir nih. Valirnya taruh depan. Nah, ini kan kalau elementalisnya nanti jadi, Valirnya mati, kita dapat kopi satu hero guys dari hero-nya musuh. Itu sama seperti trap-nya Benny. Kita mendapat satu hero dari susunan hero musuh kalau Valirnya mati. Ini memang paling enak sih lawannya pakai elementalis. Soalnya banyak damage-nya itu area. Kayak Xavier, Loi, terus dulu ada Aurora. Itu area. Nature Spirit paling enggak kuat kalau lawan damage-damage area gitu. Healing, Lancelot. Nah, pasti kalah tuh. Another word for kecuali udah bilang 3 semua, belum tentu. Oke. Okay. Kayak gini. Ini duit kita ada, cuma harus ke slot 7. Cepat-cepat ke slot 7. Biar bintang 2 ini dulu dah. Biar kita bisa cepat-cepat dapat hero Xavier. Siapa tahu bisa bintang 3. Kalau bisa bintang 3 ya enggak nolak. Sakit banget itu Xavier-nya. Xavier
bintang 1, buku, lightning. Itu aja gimmicknya seperti itu loh. Apalagi bintang 3, kombonya udah jadi. Terus forsaken lightnya udah nyala. Wah gila tuh. Itu langsung ulti dia pasti. Langsung up level saja. Sementara Farami, siapa? Xavier-nya ini ditaruh dua dulu dah. Kiri kanan. Sambil kita menjaga duit kita. 22. Income kita harus jaga, guys. Manajemen keuangan kita harus bagus di sini. Wah, masih terbakar dia, guys. 100 HP-nya. Oke. Kayaknya ini sih yang paling kuat. Hampir loh, guys. Hampir menang loh. Wow, hampir loh guys. Ini kalau Xavier-nya bintang 2 bisa menang loh. Walaupun kombonya belum jadi ya. Oke, kehokian apakah kali ini kita dapat? Kita pick ke berapa nih? 2, 4, ke 6. Nah, kayaknya kita dapat obor-obor ini, guys. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini dikasih ke hero yang berdamage area. Wah, semuanya kebakar, guys. Sekampung kebakar semua itu. Cloudanya kita ambil aja, guys. Ngurang-ngurangin stok. Tadi yang si siapa itu pakai Clouda, guys. Gak apa-apa, kita ambil aja dulu. Kalau kita butuh duit baru kita jual. Nah sekarang jual. Gak apa-apa, guys. Itu adalah teknik. Itu salah satu teknik, guys. Untuk mengganggu roll-rollannya hero lawan, guys. Nah ini Gunner lagi. Semuanya Gunner. Oke, 20 gold kita amankan. Eudora. Let's see who has the last laugh. Tuh guys, aku sih pengennya cepet-cepet ke level 8 ya. Ini elementalis kita udah 5 nih, kurang 1 si Vexana. Nah Vexana itu paling gampang dicari di level 8 apa 9. Kita simpan dulu guys. Cepet-cepet up ke level 8, dapat Vexana, aktifin 6 elementalis. Nah, itu kan bagus. Lihat, kita lihat. Wah, kayaknya lebih sakit yang tadi ya, Xavier nih. Oke, Xavier. Menghilang. Kenapa kesana ultinya? Nggak sempat lagi. Nah, kita ke cepat-cepat ke level 8. Terus kita bisa aktifin skill dari ini, Egi juga. Siapa tahu dapat kristal yang bagus. Ini Gunner. Gunner-nya 3. Weapon Master 1. Masih zaman kah pakai Eva?
Weapon Master. Nggak ada mekaniknya itu, guys. Itemnya bau sekali. Kristalnya juga bau. Astaga. Kalau kayak gini mending ambil clone mirror aja ya, biar bisa clone. Forsaken Light lah. Masa Rune Slayer sama Ahtoka dia? Gak mungkin lah. Ini kan bisa pasang di siapa nih? Xavier. Ini item gak apa-apa dah, pasang di Jin. Nah ini Vexana. Oke, 6 elementalis aktif, guys. My life, my choice. 4 Forsaken Light, 6 elementalis. Hyper Xavier. Kita dapat mirror lagi. Wah, mirror kita ada 2 kalau gitu. Oke. Mau ngambil item tapi lihat dulu, guys, musuhnya. Lihat kan? Xavier damage area. Nature Spirit paling lemah lawan sama damage-damage area seperti ini. Oke, musuh sepertinya tidak ada yang main mage ya. Helm aja. Oke. Vexana. Would you like to have a drink with me? Xavier. Melissa nggak usah kita ambil ya. Nanti kalau udah ada Julian, kita ganti. Julian gantiin Melissa. Nah ini dapat Franco lumayan. 2 gol. Ini kalau menang 20 gol. Lumayan kan? Nah itu Eva 3. Pulang. Helm boleh nih ya. Masih bingung, guys. Yah, kalau gitu ya sudah, helm aja. Oke, helm. Kasih pakai dingin aja. Loi. Wah, Melissa keluar lagi nih. Gak usah diambil. Ya sudah, tahan dulu. Nanti dapat Julian, Melissanya kita buang kok, guys. Ganti Julian aja. Biar aktif 2 mage. 2 magic, guys. 2 mage, guys. Safirnya pedis banget, guys. 45.000 damage-nya. Dimakan sendiri damage-nya. Tapi di sini masih kalah, guys. Gak apa-apa, santai. Nomor 1 di road. Direct. Oke. Kayaknya bakal ketemu dia lagi nih. Nanti. Oke, mencoba keberuntungan. Aduh, slot atau kristal? Slot ya. Slot aja, guys. Gak apa-apa. Soalnya kalau kita pasang kristal elementalis pun mau kasih ke siapa, guys? Gak apa-apa, slot aja dah.
banyak-banyakin biru. Siapa tahu Leomord keluar habis ini. Nah kan, benar kan? Nice. Oke, rubah formasi. Oke. 6 elementalis. 2 mage. 4 for second light. 3 necrokick. Ini kalau bisa aktifin lagi weapon masternya lumayan sih guys. 3 weapon master. Ini kan udah 2 nih. Dari Julian sama dari Leomord. Kalau bisa aktif 3 lumayan sih. 12,5 kan itu nambahnya. Lifesteal. Leomord. We will never surrender. Xavier, Julian lagi. Ada Sun. Wah. Upslot 48. Duit 22. Aduh, ini mau fokus upslot atau sudah tahan dulu aja guys. Soalnya aku juga ambisi mau bintang 3 Xavier nih. Nah itu kan Nature Spirit Damage Area yang gak bisa guys. Kalah dia guys. Sekali kecret habis dia. Power kita lumayan gede juga ya. 79. Oke, di clip round kali ini. Semoga beruntung guys. Cloudennya. Wih, banenya sudah bintang 2. Bane. Freya bintang 3. Oh gila, Kiminya hampir bintang 3 guys. Sannya jual aja guys. Lebih fokus ke Xavier bintang 3 sih. Mirror lagi guys. Winter. Oke. Mirror kita 3 biji. Berarti Xavier kurang 1 nih. Duit 54. Gimana guys? Bingung nih. On alert. Umbrella. Cari Xavier-nya dulu aja ya. Xavier. Ambil-ambil dulu aja guys Freya-nya. Dia kan punya Freya juga. Oh iya, tapi sudah bintang 3 ya tadi. Lupa guys. Lah Xavier-nya? Gak ada Xavier guys. Kurang satu padahal Xavier-nya. Xavier-nya sakit banget guys. Oh gila guys. Gila. Oke, fokus. Fokus dulu. Loli pindah. Ini Xavier-nya. Franco, Franco-nya di mana? Kanan keluar kiri. Cloud-nya nabrak tuh. Oke, Xavier. Nah. Oke. Cepat. Mirut. Astaga, stok Anda penuh. Ya ampun. Tapi nggak apa-apa sih guys, ini sekali kalah masih bisa sebenarnya ya. HP masih 34 sih. Ngeri. Freya-nya ngeri. Sisa Franco.
Safir bintang 2 guys. Kalau bintang 3 sudah rata dari detik keberapa tadi guys. Safir bintang 2 ngeri banget guys. Apalagi bintang 3 tuh. Oke, di sini kita bermain 6 elementalis, 4 forsaken light, 3 necrokeep dan 2 mage ya. Musuh juga ngeri-ngeri sih. Lihat Freya-nya bintang 3, Franco-nya bintang 3, Kimi-nya bintang 3. Wah, gila juga musuhnya nih ya. Claude-nya bintang 2, 2 biji. Tapi masih kalah, guys. Gila sih ini combo.